Sisa binaan yang dibuang secara haram di beberapa kawasan tanah terbiar antara punca menyebabkan pembakaran terbuka berlaku di Johor. Perkara itu dinyatakan pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Kesejahteraan Bandar dan Alam Sekitar Negeri Johor, Tan Chen Chun. Menyuruh kepada semua pemilik tanah yang di mana tanah mereka yang terbiar kosong atau tidak diusahakan supaya sentiasa memantau keadaan tanah mereka untuk tidak dijadikan sebagai tapak pelupusan sampah haram. Sekiranya berlaku, kita akan ambil tindakan juga mengikut kanun tanah negara KTN di mana ada tanah yang berkenaan yang telah dikenakan syarat dan sekiranya dijadikan sebagai tapak pembuangan sampah, dia akan kita akan mengambil tindakan mengikut undang-undang yang sedia ada. Sebanyak 296 titik panas tapak kosong terbiar di sekitar Johor Bahru dikenal pasti berpotensi berlaku pembakaran haram terbuka. Daripada jumlah itu, 46 tapak dikesan aktif dan didapati kerap berulang. Tan Chen Chun ditemui ketika mengulas mengenai tapak haram yang dijadikan tempat pembakaran sampah secara terbuka di sekitar Johor Bahru.